kalau dia selingkuh. Aduh. Nah, sebelum anterin aku pulang, dia sering ngajak jalan. Iya. Terus dia ngajak aku ke kosannya. Om gede. Nyariin calon istrinya di sini. Calon istrinya? Mau jemput calon istrinya. Om nyariin calon istrinya di sini. Iya, apa nih? Kenapa, Pak? Apa? Pak. Maaf, Pak. Calon istri aku di dalam. Ngapain pakai red carpet begini, Pak? Pak, ada apa, Pak? Kenapa? Ini kan studio, Pak. Iya. Ada apa sih? Ini calon aku di dalam. Calon istri Bapak di dalam? Iya. Calon istrinya apa sih? Calon istri Bapak di dalam? Iya. Salah satu cewek di dalam berarti calon istri Bapak? Iya, ada di situ. Masalahnya di... Oh, coba sini. Oke, ini Vini. Ini calon istri Bapak? Bukan dia? Bukan. Aku. Apalagi ini bukan. Oke, si tadi mana tuh? Amoy. Oh, coba kita ke dalam nih. Ini Andra Amoy berarti ini jalan-jalan. Coba kita ke dalam. Ini. Loh, ini? Itu mana tuh sih? Tadi ini. Loh, tunggu. Talita? Mas, Talitanya mana, Mas? Ini untuk siapa ini? Tadi di... Talita. Oke. Tadi Cidar yang bawa ke sini. Oke. Mana? Ini kok Cidar tadi bawa Talita ke sini? Iya, kan sini. Iya. Tadi didorong dari kok dalam enggak ada? Ke sini. Nah, sekarang Talitanya mana? Ini Talita yang tadi di sini. Oh, iya, Bapak calon istrinya? Talita. Talita. Masalahnya calon mertua saya nyuruh ke sini, Talita katanya di sini. Nah, lo. Kamera ngumpet di belakang kursi nih. Mana sih? Ayo, kamu ngapain ngumpet di belakang kursi? Oh. Ngapain? Hah? Gak mau kenapa? Pak, kenapa sih? Ah, berarti. Iya apaan sih? Jalan. Berarti itu calon. Ayo. Sekarang kamu ngumpet di sini kenapa? Gak apa-apa. Ayo, ayo. Aneh banget. Om itu jahat, mau fitnah aku, gak mau aku. Om yang liat kumisan di depan. Iya. Kenapa kamu takut? Kan ada aku. Om itu punya berniat jahat sama aku. Itu mau fitnah aku yang enggak. Aku gak mau, makanya gak mau ketemu sama dia. Iya apaan sih? Aku kita berdiri yuk, kita berdiri. Terus kamu kok tiba-tiba bisa berdiri juga? Nah, sekarang kamu bisa berdiri. Kamu bisa berdiri sih? Ini juga sebenarnya sakit kaki aku sih. Apa? Kakiku juga sebenarnya. Mas Uya, ini mas orangnya. Ini untuk siapa ini? Apa? Kamu kenapa? Aduh. Nah lo. Aduh. Ih, dia pegang-pegang. Sini Om, sini Om. Kamu kenapa, baby, kakinya? Baby. Kamu kenapa? Apa sih kok sama aku gitu ah? Oke, jadi calon istri Bapak. Iya, ini calon istri aku. Karena calon mertua aku nyuruh ke sini. Semua yang dia minta udah aku berikan, Mas. Udah aku transfer juga 70 juta buat dia, Mas. Waduh. Dia minta, dia mengubah. Apapun pokoknya yang 70 dia minta. 70 juta kenapa? 70 juta kok. Itu uang siapa yang kamu kasih ke aku? Ya uang aku lah. Uang siapa lagi? Katanya yang gara-gara yang ginjal apa gitu. Ya ini kan hasil aku. Kok bapaknya, enggak? Oh, kamu dikasih ke dia 70 juta? Iya. Buat berobat ibu kamu? Iya. Yakin berobat ibu kamu? Wow. Jangan-jangan kamu gak jual ginjal? Ih. Aku sebenarnya gak jual ginjal. Terus? Gak jual ginjal? Ya aku dapat dari si Om. Berarti kamu kayak ini. Dapat dari si Om? Yang ngaku kan dia. Manfaatin Om ya nih. Dari saya. Oke, sekarang ngomong dia. 70 juta. Oke. Tapi kan aku ngakuin ini kan karena aku sayang sama kamu. Makanya aku relain semuanya buat kamu. Waduh. Bah, aku jahat banget sama kamu. Cewek. Lu kenapa harus bohongin orang seperti itu sih? Lu jahat tau gak? Aku benci lo sama kamu. Wah. Ini semua demi kamu. Buat siapa lagi kalau bukan buat kamu? Udah, Vin. Hah? Maksudnya, Vini? Gue minta maaf ya. Talita. Aduh. Waduh. Ayo lo, itu harus ini. Mas Uya, ya. Mau ngomong sebentar boleh enggak? Boleh, silakan. Boleh, silakan, Pak. Apa sih? Ya. Talita, lihat abang dong. Wah, aduh. Aku pengusaha sukses, Talita. Pokoknya tinggalin dia ya, pacar kamu yang tadi ya, Talita ya. Pansia! Ya, Pak. Ya, tuh ada haruka, Om. Gimana, Pak Ustadz? Itu semuanya berantai, Mas Uya. Ya. Inilah yang diajarkan oleh agama itu bahwa segala sesuatu kalau dimulai tidak kebaikan, ya, akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya. Ya. Dari Mas Adam yang pertama, mengejar si B, si C, terus beruntun. Itulah Allah ajarkan bahwa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian mempersembahkan yang baik, maka kebaikan kembali buat diri kalian.
Tapi ingat, wa in asatum falaha. Kalau kalian mempersembahkan yang tidak baik, kembali juga tidak baik maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran buat kita semuanya, agami orang yang lebih baik, selalu mempersembahkan yang baik, mencari nafkah yang baik dan halal, Mas Uya. Siap. Oke, okay. Pak Ustadz, terima kasih banyak, Pak Ustadz. Sama-sama, Mas Uya. Ada banyak pelajaran yang diambil dari rumah Uya, ya, yang sabar, Mas. Ya. Pengusaha bukan? Bukan. Ah, makanya jujur. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh, iya. Hancur.